Ketahui olehmu bermula mimpi itu tiga bahagi. Pak tak ada, dua bukan. Tiga bahagi, ingat lah. Dulu kini selamanya. Tiga bahagi mimpi. Nah, sebagaimana yang tersebut pada sebuah hadis yang meriwayatkan dia, hadis oleh Syaikhan. Syaikhan ni kalau kita dengar, maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tu Syaikhan, orang gelar dia. Tak, kalau sebut nama tak apa dah. Dia kata Syaikhan, kalau kitab ni, kita dengar ni kitab hadis. Dalam kitab hadis dia kata telah meriwayat oleh Syaikhan atau Syaikhain dipanggil. Maka maksudnya Bukhari dan Muslim. Kalau kita ngaji ni kitab fiqh, dia kata telah menyebut oleh Syaikhan. Maknanya Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Tu dia rumus dia panggil. Kena ingat. Nah, kena faham. Tak payah tulis lah pakai kapur sepatah hati. Macam orang naik kereta. Nah, siapa di dekat highway pun dia pun tulis 110. Nah, maknanya jangan lebih daripada ini. Tapi tak payah tulis jangan lebih, tulis 110. Maknanya reti tu. Nah, takut kata 110 ni benda pula ke nombor rumah. Takut jeng, jadi kita kena faham. Dia pun buah gambar jalan macam geula gitu. Maknanya bukan ada ular ni tah. Maknanya jalan licin. Kita juga bila kebut Syaikhan Bukhari Muslim. Nah, kena ke dia pasal sebut kitab hadis. Nah, macam orang masuk dalam sepadang Terengganu lah. Dia pun ucapan selamat memandu daripada MB. MB maknanya Datuk Mas Syed. Takkan kena ke MB lain, dah negeri Terengganu. Ni kitab hadis sebut Syaikhan Bukhari Muslim. Nah, daripada Abi Hurairah bahawasanya Nabi SAW bersabda, Ar-ru'ya salasun. Faru'ya salihatu bushra minallah. Waru'ya mimma yuhaddisa biha. Yuhaddisu wajib. Yuhaddisu biha rajulu nafsahu. Waru'ya min tahzini syaitan. Bermula mimpi itu tiga bahagi. Maka mimpi yang baik itu pembukaan daripada Allah. Dan mimpi pada barang yang mengkhabarkan dengan dia barang oleh seorang laki-laki akan dirinya. Dan mimpi daripada kedukaan syaitan. Jadi jelas dalam hadis ini, Nabi kata mimpi tiga bahagi. Sebab tu ulama' dia tak ta'wil lalu. Bila dalam hadis sebut dengan qat'i, dengan soreh dipanggil, dengan jelas. Yang ulama' duk fatwa jadi mazhab tu, sebab dalam hadis tak sebut dengan jelas. Nampak? Umpamanya dalam hadis dan dalam Quran kata, orang yang mencuri ni dipotong tangannya bila sabit kesalahan. Nah, tapi Tuhan tak khabar potong kat mana? Kat sengat, kat bahu, kat jari. Dalam hadis pun kata potong tangan je pencuri zaman Rasulullah. Mereka bila tak sebut potong kat mana, maka ulama' pun ijtihad. Bila ijtihad ada berbagai keputusan pendapat. Keputusan pendapat tu dipanggil mazhab. Tapi kalau gini sebut tiga dah, maka tak ada khilaf lah. Nah, sebab tu macam orang tawah. Nah, Nabi kata tawah itu mesti tujuh keliling. Maka tak ada mazhab. Sebab tebuk jelas dah. Nah, Hanafi pun tujuh, Hambali pun tujuh, tujuh lah. Begitu juga dengan mimpi. Ada tiga jenis. Jadi ada orang yang mimpi sejenis saja daripada tiga ni. Ada orang yang mimpi tiga-tiga. Ada orang yang mimpi dua daripada tiga. Nah, kalau orang tu tak bermimpi, rasa-rasa tak ada. Siapa sini tak rajin bermimpi? Angkat tangan. Hak dak mimpi ni biasanya bukan orang, tiang TMB. Dia gitu. Kalau orang dia mesti ada mimpi. Sama ada ru'yatu salihah, mimpi soleh dia panggil, ataupun dia panggil igawang tidur, ataupun mimpi syaitan. Nah, kadang-kadang tiap-tiap malam kita mimpi. Nah, cuma hak bahaya mimpi di siang hari. Nampak? Mimpi di siang hari. Orang suruh jaga buat kerja di pejabat, dia masuk dalam bilik tidur. Nah, kerja tak sudah. Bahan gaji buta itu tak bagus ha? Maka misal mimpi yang baik, yang pertama ar-ru'yah salihah dia panggil mimpi baik, seperti bermimpi seorang masuk ke dalam syurga. Ni sedap mimpi. Siapa rajin mimpi masuk syurga? Mimpi masuk syurga, suka. Orang yang dakwa atas dunia ni bukan mimpi dia pergi masuk syurga dah, maka orang tu pembohong. Nampak, semalam sedap masuk syurga. Kena katalah tu. Dia tidak, aku masuk sungguh. Kata, memimpi. Dah lagi sungguh malam. Nah, ambil cakul, puk tak ada. Tapi dia kata, semalam aku mimpi masuk syurga. Boleh jadi. Boleh jadi betul, boleh jadi muraja buat lalok reka cerita. Tak pelik. Atau berjumpa ia akan Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi ni, dia ada bukti dia.
Yang pertama dia kenal dengan sifat-sifat. Kalau ada orang kata tu Nabi, belum tentu Nabi. Sebab itulah kita belajar lu sifat-sifat Rasulullah. Nah, Nabi ni antara orang yang tinggi sangat-sangat dak, rendah tidak. Dia sedang molek sama. Nampak? Ha, rambutnya ikal, warna hitam dan lebat rambutnya. Nah, warna kulitnya merah putih ke merah-merahan. Orang comel ya. Kalau kita pergi di Madinah ada keturunan Rasulullah. Mekah siap-siap Abu Lahab. Faham tak? Ha, di Madinah keturunan Rasulullah. Nah, anak tengok. Tap-tang lagi ya. Pergi beli barang-barang, ditolak anak dalam tu turun ke kereta-kereta. Ha tu. Nah, ha, dengan pakai serban besar tu keturunan Rasulullah. Kat tepi tu, tepi dekat kubur Rasulullah, kubur Sayyidina Umar, depan tu mihrab dekat radah tu tak? Belakang kubur tu ada orang duk ngatik ramai-ramai. Tu keturunan Rasulullah tu. Kulit merah-merah. Cara putih tak, dia jeragak ni comel. Mata sabung. Tak cara kita-kita Melayu mata beleh, mata sabung. Ha, comel Rasulullah, keturunan Nabi. Nah, ha, sudah ikut Nabi jeng greng. Faham tak? Apatah lagi kita Melayu nak keturunan lanu. Nah, lawang Nabi pula balik awal teruk. Nah, ha.